Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marian Tohil. Dan video saya berikut ini kita mengikuti Mbak Romi masak sayur asam dan goreng tahu dan goreng ayam dan juga goreng ikan asin. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, sekarang saya mau mengikuti Mbak Romi yang sedang masak sayur asam dan juga mau goreng ayam dan juga mau goreng tahu dan juga mau goreng tempe dan juga mau goreng ikan asin. Nah, itulah pasangan sayur asamnya teman-teman, dan juga bikin sambal teman-teman. Sekarang lagi direbus atau dimasak kacangnya dan juga jagungnya, dan juga sekarang bumbu-bumbu lain yang sudah dimasukin teman-teman. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Teman-teman, sekarang asam-asamnya direbus dulu. Ini asam mentah teman-teman, tapi direbus dulu baru dimasukin ke dalam sayur asamnya yang ada jagung, yang ada kacang, yang ada melinjo, yang ada daun melinjonya teman-teman. Sekarang lagi disaring dulu itu asam-asamnya. Kalau saya dulunya langsung cemplungin saja buah asamnya, memang agak keras kulitnya buah asamnya, memang harus direbus dulu teman-teman, dan mengambil airnya saja yang asam-asam teman-teman. Nah, itu asamnya tapi disaring. Direbus, saring. Ini pepayanya. Pepaya sama kacang. Terus ini ada itunya. Melinjo. Melinjo ya. Ini ayam goreng, jadi cocok banget. Ayam goreng, nanti tahu goreng, tempe goreng, ikan asin. Nah, itu itunya. Itu saudara-saudaranya sayur asem, sambal lagi ya. Tambah lagi. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Itu asamnya diulek-ulek. Hmm.
Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan mengikuti Mbak Romi masak sayur asam. Dan teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah.